Gengski, balik lagi sama Pop TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turunan. Sip lah gengs, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe sama Pop TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya gengs channel sama Pop TV nya. Kasih video berita dari Hilda yang dikonfirmasi perihal statement Chris Hatta yang banyak terlihat di media mengungkapkan bahwa tak adanya ayah kandung Hilda saat menikah lantaran Hilda telah menganggap ayahnya sudah tidak ada. Nah, mengetahui pernyataan Chris tersebut, Hilda ternyata menyangkal gengs dan merasa mulutnya kok jahat sih. Itu kata Hilda. Loh, kok mulutnya jahat sih laki-laki? Enggak, ayah Hilda masih ada, masih komunikasi juga kan. Papa Hilda sampai bikin surat pernyataan bahwasannya dia tidak pernah menikahkan Hilda. Hilda ada chatnya kok sama papa, sering komunikasi. Nggak mungkin lah Hilda bilang orang tua Hilda meninggal gitu. Itu kan dia sendiri yang bikin data Hilda, yang katanya mama sama papa meninggal. Kan keluar dari mulut dia sendiri. Kalau untuk Hilda, sangat rugi ya, karena nama baik Hilda udah dicemarkan sama dia. Dia bikin berita yang enggak-enggak gitu loh. Hilda mendapat kerugian, kayak dibully orang gitu loh. Padahal kan orang nggak tahu kebenarannya nih seperti apa gitu loh. Orang kan nggak, ya opini publik gitu. Memang kan yang dia incer sesuai dengan wawancara dia, opini publik kan gitu. Jadi ya udah, terserah. Intinya ntar tetap bapak ganteng, lu tanggung jawab ya. Udah, itu aja. Biasa aja. Karena Hilda nganggap haters itu fans Hilda yang sebenarnya. Kenapa Hilda bilang kayak gitu? Karena yang namanya orang gak suka, gak mungkin dia merhatiin kita gitu loh. Apalagi ini merhatiinnya sampai yang ke ujung-ujung kuku pun diperhatiin gitu loh sama mereka. Mereka komenin, eh lu jelek, rambutnya gak bagus, begini, gini, gini. Berarti Hilda mikirnya apa? Dia tuh sebenarnya sayang sama Hilda gitu. Dia mengoreksi Hilda, ya Hilda seneng lah dikoreksi kayak begitu, ya kan? Tuh gengs, buat hatersnya Hilda, katanya Hilda biasa aja karena haters dianggap Hilda sebagai fans yang sebenarnya. Nah, kalau dari kalian sendiri, haters itu apa sih? Isi di kolom komen dan tunggu video kecil lainnya on Film Selatuk TV. Bye-bye. Jangan lupa saksikan. Saksikan. Selebtup. Selebtup TV. Selebtup TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.